Dah jadi orang gedean. Mana kursinya empuk lagi. Pantes saja dia pada kagak mau digeser. Gue juga mau kalau begini sih. Hah? 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 Halo? 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 Halo, halo, halo. Halo, halo, iya, yeah, di sini CV Untung Melulu. Di situ siapa? Saya tahu di situ CV Untung Melulu. Saya mau bicara sama anak saya Mr. Sanwani, BSF BCHK. Mengerti? Iya, iya, iya. Maaf Tuan Besar. Saya si Man, pesuruh kantor. Iya, yeah. Tuan Sanwani lagi rapat nih. Iya, yeah, nggak bisa diganggu. Hah? Tidak bisa diganggu? Aduh, Mam, tidak bisa diganggu katanya. Suruh dia segera pulang. Suruh dia pulang? Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Baik, Tuan Besar, saya segera kasih tahu. Iya, 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 iya. Ya Allah. Ah, dikasih tahu salah, kagak dikasih tahu salah. Emang susah jadi orang kecil, jadi korban melulu. Saya melihat bahwa akhir-akhir ini kamu berdua, kamu dan kamu sekalian cuma banyak bicara dan mengemukakan teori-teori yang muluk-muluk, tidak sesuai dengan kenyataan, hingga hasilnya cuma nol besar. Siapa itu? Siman. Maaf Tuan, saya mengganggu. Ada telepon buat Tuan Presdir. Kamu gak tahu aturan ya? Kami kan sedang berdialog. Tahu Tuan, tapi tidak peduli. Ini dialog yang menentukan. Rapat penting, tidak bisa diganggu. Tapi ini telepon lebih penting. Tidak ada yang penting. Telepon dari siapa sih? Dari Tuan Besar. Sekarang beliau ada di rumah Tuan. Baru aja. Ah, setan lu. Kenapa gak bilang dari tadi? Gila lu. Minggir lo. Saudara-saudara, perhatian. Rapat buat sementara ini ditunda, bubar. Hah? Thank you.
itu tuan muda datang. Selamat siang, tuan muda. Selamat siang. Tolong pak ke dalam ya. Mami saya mana? Ada. Aduh, Sanwani. Mami kangen sekali. Mami. Sanwani. Sana. Mami sama Dedi kapan pulang dari Eropa? Baru saja, Sanwani. Sehat-sehat. Tambah segar, Mami. Dingin, Mami ya? Oh, dingin sekali. Daddy. Dad. Daddy tambah gemuk. Hawa Eropa. Duduk, Dad. Thank you. Tadi ku dengar kau rapat. Rapat apa sih? Biasa, Dad. Itu karyawan menuntut kenaikan gaji dengan alasan katanya untuk menyesuaikan dengan harga-harga yang semakin melonjak. Itu kan haknya mereka. Kok atur saja supaya sesuai. Kan beres ya, Dad? Iya, iya. Sanwani, kok jangan mau ambil untung melulu. Kok kan harus mengamalkan pemerataan pendapatan. Jangan asal ngomong saja. Baiklah, Mam. Besok saya akan usahakan untuk bertemu kembali dengan mereka. Tapi juga namanya orang dagang, kita kan mau untung besar. Ah, serakah. Teddy, ngomong-ngomong, bagaimana pemasaran barang-barang mentah kita di Eropa? Apakah kira-kira mempunyai prospek yang baik untuk masa yang akan datang? Cukup baik dan memuaskan. Tapi bukan itu yang penting. Apa yang lebih penting, Dad? Kau harus lekas kawin. Hah? Kawin? Kawin sih. Maksudku, kau harus menikah, berumah tangga yang terhormat. Sanwani, kalau kau belum punya pilihan, Mami ada calon. Pilihan sih banyak, Mam. Masalahnya, saya tinggal menentukan saja mana yang saya pilih. Soalnya kalau menurut pilihan orang tua, suka meleset. Nggak pas, Dad. Baik, tentukan sendiri pilihanmu. Tapi ingat, dalam waktu 3 bulan, kau harus menikah. Selain itu, adekmu Pratiwi, sebulan lagi akan selesai belajar di luar negeri. Lalu kembali ke tanah air. Pratiwi akan tinggal bersamamu di sini. Dan sekarang Daddy mau kembali ke tempat peristirahatan Daddy di gunung. Kok, Mam? Loh, Daddy dan Mami bukan mau nginep di sini? Tidak. Udara Jakarta penuh dengan polusi kemunafikan. Udara di sini busuk. Mami mau ke gunung saja. Baiklah. Kalau Mami dan Daddy mau ke gunung juga. Blah! Kamblah! Kamblah! Ya, Tuan. Sini! Blah! Ada apa sih? Susah kalau kerja sama orang bujangan. Bamblo! Ya, tuan muda. Bamblo! Bro! Ya, tuan muda. Kamu antarkan Mami dan Daddy pulang ke gunung, ya? Nanti nyonya besar. Sekarang? Hah? Sekarang? Sekarang saya lagi tanggung. Baru goreng buanteng. Nanti angus. Hah? Apa sih jabatanmu sebenarnya? Ya merangkap-rangkap. Koki, jongos, tukang kebun. Ya sopir. Ya semua-muanya. Ah, banyak omong kamu. Sudah sana pergi, siapa tuh mobil? Maaf, tuan muda. Sanwani, Sanwani. Dengan memberikan begitu banyak jabatan rangkap kepada seseorang, itu berarti kau telah memperkosa hak-hak kaum pengangguran. Ah, kenapa sih tidak cari pembantu wanita 2 atau 3 orang? Serba salah, Daddy.
Kalau saya ambil yang tua, tenaganya sudah kurang. Dan lagi kadang-kadang suka pikun. Kalau saya suruh bikin bersih kursi, dia dorong mobil. Kalau saya pemilih yang muda, kalau kurang-kurang tebal iman, akibatnya bisa fatal. Ah, omong kosong. Mami mau pulang saja. Ayo, Dad. Ayo. Bro? Ya, tuan muda. Angkat tebak ke mobil. Eh, bawa yang gede tuh. Masa gua suruh angkat yang ini? Gaji aja mau gede lu. Kerjaan mau yang enteng. Maaf, tuan muda. Tidak disengaja. Muda-muda sudah mulai cerewet. Koper suruh angkat yang gede. Giliran daging ayam suruh ambil yang kecil. Pertama kali aku ketemu kamu, kamu itu kehadiran yang gak diduga, gak diharapkan, tapi terasa benar. Kamu punya hak untuk kebahagiaan kamu sendiri. Aduh, panas, panas. Cepat deh. Ya. Mami dan Dedi hati-hati di jalan. Bye. Bye. Ayo jalan deh. Baik, Nyonya besar. Bye-bye, Sir. Bye, Mami. Duh, ada-ada aja problem orang hidup. Bulan lagi harus sudah punya istri. Mana si Tiwi, adik gue mesti tinggal sini. Penyakit gak mau baik lagi. Tapi salah gue juga sih, jajan sembarangan. Patil deh gue. Ayo, yuk. Masuk. Jangan dibaca. Aku gak mau kepatil. Alah, pakai malu-malu segala. Nanti juga biasa. Hitung-hitung cari pengalaman. Nanti dulu, ini tempat apaan sih? Ah, tak apalah. Kita cuma duduk-duduk saja. Ayo. Begini-begini. Ya, nanti saya temenin deh. Nemenin. Nanti saya duduk, situ masuk. Ah. Mama. Hei, nih. Mama. Pulang kuliah malah kemari. Tempat ini nih yang disinyalin oleh yang berwajib. Pelajar-pelajar pada ke tempat yang begini. Mama, aku mau pulang. Oh. Aku takut kena. Banci banget sih tuh anak atu. Ah, tak apalah, kita masuk saja. Ayo. Bener sih, sekalinya ada tamu, tidur.
Ngapain tuh orang tidur di situ? Lagaknya kayak Raja Faruk saja. Tahu tuh, barangkali semalam habis jaga, lagi nungguin temennya tuh di dalam. Mas, mana dong uangnya? Dompet saya ada disimpan di teman saya. Tuh yang lagi tidur. Kasian dia semalam. Jaga semalaman di kampungnya banyak maling. Nanti kalau dia bangun, minta duit sama dia ya. Iya deh. Bukan main kawanku yang satu ini. Eh, San, bagaimana beres? Sodap. Bagaimana? Beres? Aku sih beres. Eh, duitnya minta sama dia. Ya, dompet gue dia yang pegang. Kalau kagak dikasih, paksa aja. Kalau perlu, piting. Ya, badan lu kan gede. Ya? Aduh, baiklah. Yuk. Waduh, apa nih? Ada apaan? Waduh, mana teman saya? Wah. Mas, mana uangnya? Uang apaan? Mintanya kok sama saya? Sama dia dong. Temannya bilang dompetnya masih Mas. Wah. Enak aja. Wah, jangan sembarangan begitu. Gimana urusannya nih? Orang lain yang enak, saya yang disuruh bayar. Bayar enggak? Bayar enggak? Mas, bayar enggak? Bayar enggak? Bayar gak? Sabar dong, gimana nih? Bayar gak? Hei, apaan ribut-ribut? Iya nih bang, gak mau bayar. Hei, lu mau bayar gak? Aduh, bayar pakai apaan? Saya gak punya duit. Bukan bikin brengsek di sini. Saya nggak bikin brengsek. Lagian saya nggak ngapa-ngapain. Cuma numpang tidur aja. Gue kagak peduli. Numpang tidur kek, numpang mandi kek. Yang penting gue bayar. Nggak ada duit, air lu dilepasin. Ayo, cepetan dah. Gue tabok pala lu mental. Cepet. Keluar lu. Aduh, keterlaluan banget si Sanwani. Dia yang enak, aku yang jadi korban. Kasian si Slamet. Orangnya si baik, tapi kadang-kadang dongo. Tiga bulan lagi Abang mesti kawin sama Linda. Tapi Abang periksa dulu ya ke dokter ya, supaya anak kita enggak celing. Ya? Ya?
Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Boleh gak kalau aku gak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Terima kasih, Dok. Sama-sama. Sanwani apa ya? Sanwani! Pak Ijo! Waduh, apa kabar? Baik, Jo. Lu udah jadi dokter, Jo. Waduh, kau sekarang sudah menjadi pengusaha kelas kakap ya? Ah, kecil-kecilan, Jo. Cuma jual beli hutan. Waduh, hebat. Jo, gua mau nanya nih. Ini tempat di mana, Jo? Sanwani, Sanwani. Masih aja kamu ya? Gak kapok-kapoknya. Ayo masuk sini. Hei, acopot. Ada apa, Sus? Bapak main nyerobot aja, mentang-mentang pakai dasi. Saya tunggu dari jam 6 pagi, tahu nggak? Ah, saya sih nggak mau tahu. Emang saya sakit apa sih? Kepatil juga ya kayak saya. Heh, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Enak aja, tak kamplang kue baru rasa. Sanwani, masuk. Tuh, saya kan yang dipanggil. Saya masuk duluan, Sus ya. Nyerobot aja. Mari. Nah, coba terangkan. Apa penyakitmu, San? Maksud gue, anu apa? Bilang terus terang. Kepatil ya? Iya. Begini, Joy. Gue punya penyakit yang istimewa. Lu coba tolong periksain sama lo. Dok, tanda tangani. Terima kasih. Ya. Sudah sana. Tidur, aku periksa. Kamu ini macam-macam aja sih, San. Sakit? Sakit dong, Joy. Ini? Aduh. Yang itu yang dipencet, Joy. Sanwani, Sanwani. Makanya... Mentang-mentang masih muda, jangan suka jajan sembarangan. Begini jadinya, kalau sudah sakit. Suster? Iya, dokter. Tolong bawa bapak ini ke laboratorium untuk periksa darah. Ya. Kemudian hasilnya secepatnya dibawa ke saya. Ya? Baik, dokter. Mari, ikut saya. Aduh,
Untung dulu saya nggak ikut-ikutan. Yuk, bagaimana hasil pemeriksaan darah gue? Nggak apa-apa kan ya? Ya? Menurut pemeriksaan laboratorium, darah kamu kotor, banyak paksil-paksilnya. Hampir mendekati Vietnam Rose. Waduh, Jok. Gue bagaimana ini, Jok? 3 bulan lagi gue mesti kawin. Duh. Untuk menyembuhkan penyakitmu ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kurang lebih 1 tahun. Waduh. Dan kamu harus disuntik 2 kali 1 hari. Pagi dan sore. Duh. Enaknya gak seberapa. Penyakitnya gak tanggung-tanggung. Duh. Suster. Ya, dokter. Tolong bawa bapak ini ke kamar suntik nomor 3. Ya, ya. Cepat. Baik, dokter. Mari. Ya, masuk. Pagi. Pagi. Mari. Udah ya. Permisi. Suster, gimana suster? Tunggu sebentar ya, Pak Mantri sedang nyuntik di dalam. Terima kasih suster. Iya. Sanwani kau ya? Kontak ya? Waduh, hebat lu Poltak. Udah lama gak ketemu. Sekarang lu udah jadi dokter berdua sama si Pak Ijo. Memang lu sama si Pak Ijo orang yang paling beruntung. Pak Ijo betul dokter. Ah, kalau aku kan cuma mantri, tukang suntik. Habis aku kuliah kehabisan ongkos. Ngomong-ngomong ada perlu apa kau kemari? Nih. Gawat sekali nampaknya penyakit kau ini. Ya, masuk. Maaf mengganggu. Selamat ya? Ya. Sanwani ya? Iya. Loh, kok botak? Jadi dokter loh. Sakit apa kau? Hah? Ini dari dokter Pak Ijo. Saya sakitnya berat nggak tak? Ah tidak, cuma kena penyakit demam berdarah. Huh? Harus terus disuntik. Kalian masuklah dulu, aku mau cari obat. Suster, ini masih ada persediaan? Masih ada di dalam. Suster, pasien-pasien lain biarkan tunggu sebentar. Aku mau suntik sahabat lama aku. Ya, baik mantri. Silamet, kau berbaring di tempat tidur situ. Buka celana kalian berdua. Potak, aduh, bagaimana sih? Suntikan mestinya satu-satu. Lagian penyakit gua sama penyakit Selamet kan gak sama. Enaknya aja loh. Iya, masa disuruh telanjang dua-duanya? Emangnya kuda? Alah, kalian ini terlalu banyak protes. Iya dong, mestinya dong protes kalau nggak aturan. Hei, aku di sini mantri. Aku yang berkuasa. Apa kataku, kalian harus turut. Ayo buka celana kalian berdua. Waduh, pangkatnya baru mantri suntik aja sudah sok. Alah, banyak cakep. Ayo tengkurap. Wah, galak banget Poltak. Pelan-pelan dong ya tak ya. Sakit. Anak.
Ya, sudah. Aduh, kenapa itu anak? Baru. Ah, sekarang giliran kau. Hah? Eh, Bapak, lu gak salah tuh. Itu bukan buat jeksi sapi. Lu mantri suntik hewan kali lu ya. Hei, ini lain. Penyakit kau kelas berat. Penyakit high class. Alah, pokoknya kau jangan bicara macam-macam. Ini perintah Dr. Paijo yang sekarang sedang top untuk mengobati segala macam penyakit. Ya, masa mana kau ini? Begitu saja sudah berteriak. Hei, bangun. Hei, bangun, bangun. Ayolah bangun, Mit. Mit. Patih rubah. Belum mau bangun juga ini orang. Ah, celaka aku. Bangun, bangun. Eh, bangun, bangun, bangun. Hai, hey, suster. Suster. Cepat tolonglah aku. Ya. Hah? Ada apa nih? Bagaimana ini? Aku habis suntik. Tak mau bangun juga. Ini orang. Hah? Lekas kasih tahu Dokter Paijo. Cepat. Iya, iya. Sebentar, sebentar. Tolong ini. Suster. Aku pergi dulu ya. Ya. Bagaimana sih? Gila kau! Paman tak punya mata. Kereta begini besar, mentabrak aja. Tak punya mata ya? Kau yang tak punya mata. Nabrak orang seenaknya saja. Percuma mata kau bisa begitu. Suster bengak. Percuma cantik tapi mata kau buta. Mantra suntik gila. Bego. Brengsek. Hei, sudah menabrak. Penyamit pula. Aku suntik kau nanti. Hei, gila kau. Dasar mantra tengik, blon. Gue Cuki, tapi semua orang udah pada tahu kok nama gue. Piala ini akan gue persembahkan untuk kalian. Tapi ternyata bukan itu yang gue cari. Loh, buset, helm ada palanya. Lihat-lihat dulu dong. Sumpah saya gak ngadalin, biar mampus teman saya kalau saya bohong. Tak sumpahin kamu, biar botak. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Aduh, celaka. Celaka, celaka dokter, celaka. Aduh. Nanti dulu, tenang. Tenang. Tenang, tenang. Ada apa? Mereka mati. Siapa yang mati? Mereka dua-duanya. Kawan kita bersama dokter. Aduh, periksa dulu dokter. Gawat kali. Mari. Suster ikut saya. Aduh. Inilah dia mereka dokter. Begitu saya suntik, langsung mereka tak mau bangun lagi. Kalau begini, aduh, lebih baik saya ikut mati saja bersama mereka dokter. Tenang, tenang. Saya periksa dulu. Bagaimana dokter? Apa masih ada harapan mereka hidup? Coba saya lihat ampul bekas suntiknya. Hah?
Nah, inilah dia, dokter. Loh, ini kan obat bius. Obat bius, dokter. Kamu ini kerja sembrono, main tusuk aja tanpa periksa-periksa dulu, nggak teliti. Iya, saya mengaku bersalah, dokter. Tapi apa ada harapan mereka bisa sadar? Berapa miligram kamu suntikan? Cuma 11 miligram lebih sedikit, dokter. Tetapi berhubung mereka teman sendiri, ya saya bikin genap saja menjadi 12 pas lah. Kamu tambah 1 miligram lagi, gol ini semua. Iya, lalu berapa lama lagi mereka sadar, dokter? Nanti jam 11 malam. Dan kalau sampai nanti jam 11 malam mereka belum juga sadar, berarti mereka mati. Dan kamu terpaksa berurusan dengan yang berwajib. Aduh, jangan begitu, dokter. Saya ini orang baik-baik, belum pernah berurusan dengan yang berwajib. Oke, kalau begitu sekarang lekas siapkan ambulans dan bawa mereka berdua ke rumahnya masing-masing. Jangan, dokter, jangan. Ada apa lagi? Kasihan dengan rohnya yang sekarang sedang gentayangan. Sebab kalau mereka dibawa pulang, nanti rohnya bingung. Gimana mesti cari kurungannya? Lebih baik biarkan mereka di sini, dokter. Sudah, terserah kamulah. Ayo, suster. Suster, mari kita selimuti mereka. Ya. Aduh. Baru kali ini aku bikin kesalahan. Maafkan aku, kawan. Ajar tuh si Poltak. Gua dijaksi mati. Untung gua gak keterusan. Mat, bangun. Hi. Jangan-jangan si Selamat keterusan mati. Gila si Poltak. Dingin. Baik, orang yang kain. Mana gue pengen kencing lagi. Sepinya. Serem juga di rumah sakit. Gimana gue bisa kencing ya? Nah, ada pohon nganggur. Gua kencingin lo. Berat amat sini. Kemana aja gue pergi ya? Kesana aja dah. Pulang ya. Gimana nih kemalaman saya jadinya. Masih ada, mah?
setan. Dia tahu aja kemana gue lari. Di mana asramanya itu setan? Setan pemaling spray lo. Kamar mayat. Serem. Mudah-mudahan gak ketemu setan lagi. Aduh setan, aduh jangan apa-apain gue setan. Jangan apa-apain gue, aduh penyakit gue belum baik. Aduh. Hei San, San Mani, San. Aku bukan setan, aku selamat. Lo Mat, sejak kapan lo kontrak jadi setan Mat? Aku bukan setan, ini gara-gara si Poltak nih. Tahu deh dia, kan nyunteknya pakai apa nih. Iya benar, gara-gara dia kita jadi begini, kurang ajar tuh anak tuh. Habis ini lo mau kemana Mat? Aduh, aku juga gak tahu nih, mau pulang kemana. Rumahku gak keruan. Ayo deh, lu ikut gue pulang. Ini kemana? Udah, bawa pulang aja. Habis, kemana saya harus cari mereka, Bapak Dokter? Mereka berdua pagi-pagi sudah tak ada di tempatnya. Ini semua kesalahan kamu. Sekarang kamu juga yang melaporkan bahwa mereka hilang. Bukan hanya rohnya saja yang gentayangan, tapi kurungannya juga ikut hilang. Ini semua tanggung jawab kamu, cari sana. Tetapi, gimana saya harus cari mereka, Bapak Dokter? Cari di rumahnya masing-masing. Kan alamat tempatnya dari kartu pasien. Sekarang juga cari sampai ketemu. Ah, betul juga, Bapak Dokter. Nah, kalau begitu, saya permisi sekarang ya. Ya, sana. Teman lama, sekalinya ketemu nyusahin. Iya ya, bagus saja kita cuma pingsan salah suntik. Bagaimana kalau kita out? Tragis kan? Alah, udah. Lu gak usah pikirin si Poltak. Lu pikirin diri lu sendiri. Sekolah lu kan drop out. Daripada lu numpang sana, numpang sini, indokos sana, indokos sini, lu bayar kagak, dudak-dudak orang. Mendingan lu tinggal sini, sekalian nemenin gue. Oke? Oke. Di sini semuanya serba gratis, Man. Wah, kalau begitu sih saya setuju banget. Enak lagi, enggak duburu berutang. Tapi alah, lu pakai malu-malu kucing lagi. Kalau perlu lu kerja di kantor gue. Tapi dengan satu syarat. Hah? Syaratnya apa? Hah? Karena gue tahu kelakuan lu. Lu jangan coba-coba gangguin pembantu yang di sebelah. Tuh pembantu orangnya sih emang begini. Cuman gua gak tahan, tuannya galak. Backingannya banyak. Aduh, masih muda backing-backingan ya? Tuan muda, di luar ada tamu. Katanya mau ketemu tuan muda. Siapa ya? Suruh dia masuk. Iya. Krani, Kra. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Dan kamu itu agak gila ya orangnya. Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji, telat 1 menit, potong 1 jam, 2 menit, 2 jam, udah gitu aja. Aku rasa otaknya itu cuma segaris, persis kayak kumisnya, cukup macam alien. Ratelin. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan? Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Bos, mesin potong kayu kita tuh udah lama. Kita kena beli mesin potong kayu baru lah, bos. Perbaiki, yang baru mahal. Aduh. Kenapa lo? Ketok pintu. Mata lo taruh mana? Oh, mata lo sakit. Ngapain dia kemari, Mantri Edian? Tahu? Gua rasa dia penasaran kita belum mati. Ah! Horas, bah, Horas. Apa Horas? Ah, rupanya kau selamat ya. Aduh, aku pikir kau sudah mati. Mantri gila. Selamat. Kau ada di sini rupanya. Ah, baguslah itu. Jadi aku tak usah pusing-pusing cari alamat kau yang tak menentu itu. Ah, Mantri Edian. Pantasnya kau kerja di kebun binatang. Udah deh. Sama teman yang suka ribut. Barangkali itu cuma kesalahan teknis. Ah, kalau ada kesalahan, yang disalahkan selalu teknis. Mati juga teknis disalahkan. Yang penting kan lu masih hidup.
gara-gara lu sih. Ada, kita ke dalam. Waduh. Hebat kali rumah kau ini. Sudah binen kau rupanya. Hasil keringet sendiri. Nggak pakai koneksi-koneksian dong. Ya nggak, Mat? Eh, Poltak. Gua kan tahu kehidupan lu sebagai mantri suntik serba kekurangan. Maksud gue, bagaimana kalau lu tinggal sini? Jadi gue sama Selamat nggak usah susah-susah pergi ke rumah sakit pagi sore cuman buat suntik doang. Soalnya gue mesti kawin. Wah, enak aja. Setuju? Ah, yang itulah kau. Kalau begitu, aku setuju. Asal gak salah suntik aja. Kawin kagak, mati iya. Tanda tangan komersil. Terima kasih. Kembali kasih, Pak. Kembali. Alah, aku jamin kesehatan kalian berdua. Pasti beres. Gua percaya sama lo. Tuan muda, ini ada telegram. Dari siapa sih? Kembali ke Jakarta tanggal 15 dengan Gia. Harap jemput adikmu Pratiwi. Wah, gue besok mesti jemput adik gue nih. Wah, sayang sekali aku tak bisa ikut. Besok aku dinas. Wah, kalau gitu aku saja sana yang ikut ke airport. Itu dia pesawatnya datang. Yuk. Yang mana dek lo? Tuh, yang baju merah. Eh, gue bayar makanan dulu ya. Nah, kalau begitu, saya sekalian tunggu di bawah. Ya? Oke. Sembarangan. Kamu tidak tahu aku ini siapa, ha? Kamu mau susah ya, bajingan tengik. Awas kamu berani sekali lagi ya. Setan. Kenapa itu Selamat? Sebentar tunggu ya. Sus. Apa? Maafin deh kawan saya tadi. Dia belum sembuh betul. Baru 2 hari keluar dari rumah sakit jiwa. Pantas dia gila. Aduh, Mat, baru gua ajak ke airport sekali aja lu dibikin malu gue. Gak boleh liat perempuan nganggur lu, main peluk main cium sembarangan. Untung gak ada lakinya. Kalau ada digamparin lu mau? Ada belum?
Nah, katanya yang bajunya merah. Kalau perkara merah, kenapa bukan Blangbir yang lu peluk lu cium? Emangnya adek gue doang yang baju merah? Kan banyak perempuan lain. Lagian gue heran met ame lu met. Kenapa sih lu kalau lihat baju merah nyeruduk aja kayak banteng matador lu? Bukan begitu. Maksudku supaya lebih kelihatan akrab dan kekeluargaan dengan adikmu. Sipada. Sipada. Hai, masuk. Sepada-sepada kayak bule aja lu. Horas, Pak. Dari mana lu? Biasa keliling-keliling kampung, cari orang sakit. Lumayan untuk tambah-tambah kantong. Hari ini aku dapat 3 lubang. Selamat. Macam mana muka kau porak-poranda begitu? Hah? Habis dikeroyok orang ya? Ah, pasti urusan perempuan ini. Perlu kusuntik kau? Ah, enggak perlu suntik. Biaya suntik tak seberapa. Infeksi kau nanti. Biarin. Enak aja. Udah, soal suntik-menyuntik aja lu jadi ribut. Gua heran lu berdua dari dulu enggak pernah akur. Gua kenalin adek gua dulu ya. Tiwi. Tiwi. Ya, Bang. Sini dong. Aduh, cepat sekali udah ganti baju adik abang ini. Abis di kapal 22 jam, bau kan bajunya. Belum sempat tidur. Nih kenalin Tiwi, adik gue, ya. Ini Poltak, mantrinya Dokter Paijo, teman akrab abang. Itu Selamat yang digambarin tadi di airport. Semuanya bekas teman abang kuliah dulu. Cuma drop out. Selamat datang di tanah air kita, Non. Gomblo, awet kamu di sini ya? Iya, orang dikasih makan terus, cuman gaji nggak naik-naik. Wah, bohong. Tiap bulan minta naik gaji. Bareng. Adeh, duduk. Capek. Sekarang, abang menampung mereka berdua di sini. Sambil mereka mengembangkan bakatnya masing-masing. Tiwi nggak keberatan kan? Enggak. Soalnya menunjukkan kekeluargaan, yang lemah menunjang yang kuat. Yang kuat menunjang yang lemah, kok terbalik. Terima kasih, San, atas kebaikanmu. Bagaimana pikiran kau kalau kita mengadakan reuni di antara kawan-kawan kita? Bagaimana, Mat? Lo setuju nggak? Kalau aku sih setuju aja soal makan sama pesta. Iya, Bang. Itu satu ide yang baik sekali. Kita pesta reuni dengan mengundang Mami dan Daddy sambil merayakan kedatangan TV kembali ke tanah air. Oke, abang setuju sekali. Nanti abang cari tempat yang top. High class. Selamat malam. Silakan. Daddy, Mami, kenalkan ini Nyonya Isprawito, Direktris EMKS. Apa EMKS? Ekspedisi Muatan Kapal Selam. Oh, gitu. Ini suaminya. Halo. Ini perawat teladan, Nyonya Hamdani. Nah, ini suaminya, pemain band. Halo. Silakan duduk. Silakan di sana. Hai. Hai. Daddy, Mami, kenalkan ini Dokter Paijo, kawan saya dulu. Hamdani. Apa kabar? Kau sendirian? Mana istrinya? Masih bujangan, Mam. Nah, kalau begitu, kenalkan Pratiwi, baru pulang dari luar negeri, lulusan Santa Claus College di Swiss. Paijo. Pratiwi. Anak-anak, tolong pindah duduk di sana ya. Buat Pratiwi dan Dokter Paijo ya. Dokter Paijo. Silakan duduk di sini ya. Mami sebentar mau menemani Daddy di belakang. Gumbel.
Dian. Kayak gitu kok Mami. Pantasnya jadi pesinden. Rengsek kali. Selalu kita dianaktirikan. Pertama kali aku ketemu kamu, kamu itu kehadiran yang gak diduga, gak diharapkan, tapi terasa benar. Li! Bangun, Li! Ma! Kamu punya hak untuk kebahagiaan kamu sendiri. Daddy, dengan mendapatkan seorang dokter sebagai menantu, baru hidup kita komplit. Atur saja, Mam. Macam mana itu dokter? Belum apa-apa, sudah mencer robot saja. Ah, itu kan maminya Sanwani aja yang GR. Tininya belum tentu naksir sama dokter Baijo. Saudara-saudara, teman sebaya muda, pada malam reuni yang sederhana ini, sesuai dengan anjuran bapak-bapak kita untuk hidup sederhana, saya akan perkenalkan adik saya yang baru pulang dari luar negeri, Pratiwi. Tenang, saudara-saudara. Selain daripada itu juga saya akan kemukakan di sini rekan kita yang telah berhasil di dalam studi, yaitu Dr. Paijo yang sedang top masa kini. Nah, saudara-saudara, untuk memeriahkan malam reuni kita pada malam ini, saya akan tampilkan saudara Poltak untuk membawakan sebuah lagu. Tepuk tangan. Macam-macam saja sih Sanwani. Ayo deh menyanyi. Ayo ke depan. Malu aku. Ayo. Gitu dong. Tak, jangan malu-malu, Tak. Silakan. Silahkan. Nyanyi lu, suara kok serak-serak becek. Ya. Suku seharum bunga melati memiliki
nanti. Jikalau hanya untuk kebanggaan saja. Buktinya diriku dua kali berpasaran, dua kali pula mengalami kegagalan. Hati-hati kawan, jangan salah pilih kalau kau mencari seorang kekasih. Pesta reuni semalam itu sangat mengesankan. Tapi satu hal yang paling mengesankan buat Mami ialah Dokter Pak Ijo. Bagaimana kalau si Tiwi kita jodohkan dengan Dokter Pak Ijo? Hah? Soal dijodohkan sih gampang, Mam. Masalahnya Dokter Pak Ijo mau apa tidak? Betul nggak, Dad? Iya, iya. Ya, dengan kekayaan kita, kita bisa beli dia. Pokoknya Mami mau punya menantu seorang dokter. Dan itu harus terlaksana. Kau mengerti maksud Mami? Wah, tugas berat tuh, Mam. Bukan soal. Buat Mami lebih baik Dokter Pak Ijo yang tinggal di sini daripada itu dua gelandangan yang tidak ketahuan asal usulnya. Iya, Bam, saya usahakan deh kalau dia mau. Ya, ya. Hei, ingat ya. Dalam jangka waktu 3 bulan kau sudah harus menikah. Daddy, apa nggak bisa diperpanjang, Dad? Tidak ada kompromi. Memangnya SIM harus diperpanjang. San, kau harus dekati terus dan tempel itu Dokter Pak Ijo. Mengerti? Memangnya perangku main tempel. Enak aja. Tiwi? Tiwi? Bentar, Mam. Tiwi! Tiwi? Ya, Mam. Mari sini, sayang. Tiwi, Mami mau kembali ke gunung ya. Jaga dirimu baik-baik. Ayo, San. Jaga abangmu baik-baik, sayang. Ya, Dad. Ayo, Blok, kita berangkat pulang. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Dan hati-hati di jalan. Selamat jalan, Om. Selamat jalan, Tante. Kalau perlu suntik-suntik, Poltek selalu sedia, Om. Iya, iya, iya. Jalan deh. Jalan, Gomblo. Mas Gomblo, jangan ngebut ya. Hati-hati di jalan. Kenapa dia? Masya Allah. Woi, Dan, kurang waras. Sober geblek lo. Main serobot saya aja lo. Aduh. Bah, apa pula kau? Macam Tarzan tak punya hutan. Hah, tak tahu malu, telanjang tak menentu. Hei, Poltak, ambilin handuk dong. Cepetan. Alah, tak usah pakai handuk. Naik saja ke atas, aku suntik kau. Ayo. Aduh, gimana sih lo? Hei, kau juga naik ke atas, aku suntik. Ayo. Oh, macem-macem aja lu, Mat. Ayo, naik buruan. Hah? Hei, Nungging. Hei, Poltak. Awas lu nanti salah obat lagi. Nanti obat bius lu kasih. Gua bisa semaput. Alah, sudahlah. Jangan banyak komentar.
Untuk urusan suntik-menyuntik, aku lebih menguasai daripada kau. Kau ini apalah, cuma pinter ngomong. Masam sarjana tanggung. So aksi, so tahu, tapi sebetulnya bodoh. Mencela orang paling pandailah kau. Iya deh, botak lu bujek si pewarta berita ngomong mulu. Aduh, gila lu botak. Pelan-pelan dong cek si lu. Obat apa sih yang lu pakai? Aduh, tahan sedikit lah. Bereslah sekarang. Udah mat, pakai itu celana gue. Yang robek lu tinggalin buat lap mobil. Hei San, sekarang giliran kau. Ayo mungkin. Obat suntik buat gue kasih yang nomor satu tak ya. Suntikan apaan sih? Awas lo, jangan sampai salah suntik. Ntar gue jadi budak lagi. Bereslah itu. Aku mantri berpengalaman. Kalau sekali-kali salah, suruh umum lah itu. Enak ya. Seorang gantian. Aduh. Aku tunggu di bawah ya. Penyakit gila. Apple tak. Jarum tumpul buat Jeksi. Heran jarum aja pakai korupsi. Alah kau ini, orang kecil macam aku korupsi jarum Jeksi saja diributkan. Orang lain yang korupsi berjut-jut. Ah, gua tahu apa yang lu mau omongin. Mulia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Enggak tahu kalau sore. Tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Boleh nggak kalau aku nggak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Panggil-panggil? Boleh saya berkenalan nih? Boleh aja kalau mau. Siapa sih namanya? Desi. Sini dong, saya mau bicara. Sini deh, deket deh. Ada apa sih? Nanti malam nonton yuk, mau gak? Boleh aja. Kurang ajar. Hei, apa nih, apaan? Kurang ajar kamu ya, berani-berani mengganggu pembantu saya. Lo tonjok lo mampus nanti, lo udah bosan hidup ya? Hah? Enggak, apa? Aduh, Sarwani, San, tolongin gue, San. Hah? Aduh, San, Sarwani, San. Aduh, kenapa tuh si Selamat? Sarwani, San. Mau coba-coba ya? Sabar pak, kenapa pak? Sabar pak. Teman saudara? Iya. Kurang ajar, berani-berani mengganggu pembantu saya. Maaf pak, dia orang baru pak. Awas, coba sekali lagi, gua pelintir batang leher lo. Aduh, mat. Mat, mulut gue belum kering bilangin lo. Kan gue udah bilangin jangan godain babu yang di sebelah. Tuan ini galak. Lu kerjain juga. Untung gue datang. Kalau kagak, lu ditonjok, muka lu pindah ke belakang, lu mau? Ah, hobi kau itu tak menguntungkan, bah. Tak boleh lihat jidat licin. Ah, mau ikut campur aja lo, tuan sutik. Gue mau nganterin Poltak dulu ke rumah sakit. Terus gue pergi ke kantor. Lu masuk, lu jagain adek gue, ya?
Hei, Mas Slamet. Oh, Dek Tiwi. Mas Slamet. Ya. Ada apa sih? Bang Iwan sama Mas Slamet suntik-suntik sama si Poltak. Sakit apa sih? Hah? Kok tahu kita disuntik? Tahu dong. Suntikan apa sih? Suntik apa ya? Suntik apa? Suntik B29. Biar badan tambah tenaga. Dokter mana yang nyuruh? Dokter Pak Ijo, teman kita juga yang sekarang lagi top. Dokter Pak Ijo. Mas Slamet, hari ini kan Gombloh nganterin Mami dan Dedi. Mas Slamet masak ya? Hah? Masak? Gak salah tuh. Iya, bisa kan? Oh, bisa. Mau masak apa? Sop jahe, siomay, buyung he, amoy, atau apa? Bahannya kan sudah tersedia di dapur. Aku mau tulis surat dulu buat kawanku di Eropa. Terima kasih ya. Aduh, aku kuliah mahal-mahal, akhirnya cuma jadi koki. Tapi biarlah, untukmu apapun kulakukan. Aduh, mesti masak apa nih? Gua jadi bingung. Masak sejadinya aja deh.
Witing Tresno Marto Kulino. Siapa sih yang masak? Memangnya kenapa? Makanan racun. Bagus bukan saya yang masak. Jo. Yang gembira hatiku ini, terdengar burung berkicau bernyanyi, sinar sang surya memancarkan terang cemerlang, seakan tahu isi hatiku yang riang ini. Lihat-lihat dulu dong.
Sumpah saya gak ngadalin, biar mampus teman saya kalau saya bohong. Tak sumpahin kamu, biar botak! Bang Iwan, aduh, aduh bang, tolong bang, aduh, aduh, aduh bang, aduh. Kenapa tuh si Tiwi? Aduh bang, tolong bang, aduh, aduh. Tiwi, kenapa? Kepala Tiwi pusing, perut Tiwi sakit, aduh, panggilin dokter bang. Duh! Aduh. Mat, Rondo. Aduh bang. Kemana sih tuh orang-orang? Dipikir gua nggak kuat ngakal TV sendiri ya? Bloh! Mat! Tolongin gua, Mat! Balik ya? Mat! Bloh! Bloh! Pada kemana sih tuh anak-anak? Aduh! Hah? Aduh, Mak! Di mana malingnya tuh? Mat! Mat! Di mana malingnya? Di mana malingnya? Hah? Hah? Ya. Hah? Ngapain lu Pak Golok? Lu udah pada gila? Ada apaan tuan muda? Ngapain lu pas senjata? Mana malingnya? Aduh, maling pala lu bumenya maling. Kan lu tadi teriak maling. Ada gua sakit, tolong panggilin dokter. Tiwi sakit? Hah? Ada. Kenapa lu cucing? Hah? Wah, senjata makan tuan ya? Aduh, lumet. Macem-macem aja. Ada gua pan lagi sakit. Mau ngapain dia? Hei. Hei, Poltak. Apaan tuh? Lu tahu gak penyakit dia apa? Lu mau injeksi aja. Gak pakai. Tunggu dokter. Ah, ini cuma suntikan pencegahan. Terjuma atau jadi mantri. Aduh, bang. Panas. S. Ya. Aduh, bang. Aduh, dingin, bang. Dingin. Air panas, tuan muda. Ya. Aduh, bang. Panas dingin nih. Panas dingin. Aduh. Sabar. Aduh bang. Apaan tuh? Es. Aduh, adek gua lagi kedinginan, lu mau kompres pakai es. Lu kira dia ikan? Aduh, tadi minta es. Tuan muda, kalau air es kedinginan, ini air panas. Air panas? Iya. Adek gua lagi kepanasan, lu mau kasih air panas, lu mau bikin dia melepuh. Aduh. Dokter, bang. Dokter? Iya, dokter. Panggil. Dokter. Panggil dokter Amli yang dekat di sini, di sebelah. Cepet. Jangan, bang. Jangan. Kenapa? Jangan dokter Amli. Itu kan dokter hewan. Dokter Paijo aja. Hah? Dokter Paijo? Loh, kok dokter Paijo? Sakit apa ya? Aduh. Sakit nih. Aduh, tolong dong bang, panggil dokter Paijo. Ya, sabar. Hei, panggil dokter Paijo. Ya. Poltak, telepon dokter Paijo, cepat, ya. Hei, kok gomblo, cepat telepon dokter Paijo. Nomornya 48-16-22. Ayo coba. Ya, nomor berapa ya?
Halo? 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 Ya, Dokter Paijo di situ? Di sini dinas pemadam kebakaran. Ada apa? Di mana yang kebakaran? Lekas kasih tahu letak lokasinya. Halo? Halo? Hah? Ada-ada saja, orang gila. Iseng saja. Edan Poltak. Gemblung. Nomor Branwir dikasih. Udah lo teleponnya? Waduh, tuan muda, salah. Itu nomor telepon pemadam kebakaran. Oh, wong gemblung. Hah? Wah, duh, salah. Gimana sih kamu, Poltak? Ngasih nomor telepon ngaco. Lo ngasih nomor telepon nggak benar. Sekarang lo telepon sendiri, biar cepat Dokter Paijo datang kemari. Oke, oke lah. Kalau aku yang telepon, pasti dia datang. Aduh. Aduh, sakit. Aduh. Cepat panggil dokter, Bang. Bagaimana penyakitnya, Jay? Tenang-tenang saja. Dia akan segera sembuh. Perlu disuntik, dokter? Gak usah. Kamu mentang-mentang mantri suntik, mau asal suntik aja. Gak perlu. Ayo keluar semua, biar dia istirahat. Paijo. Jai, sakitnya berat nggak, Jai? Ya, mungkin ini gara-gara masakan yang dimasak oleh Selamet, dokter. Ah, bukan soal makanan. Enak aja. Kalau soal makanan, kamu, Sanwani, saya juga kena. Ah, sembarangan aja loh. Duh, pusing deh kepala gue kalau ngadepin penyakit begini. Gue mesti ngomong apa sama mami sama daddy gue. Nggak usah pusing-pusing. Itu normal kalau remaja jatuh cinta. Sudahlah. Itu gejala biasa. Kamu gak usah khawatir, San. Penyakit itu datangnya begitu cepat. Dan begitu cepat pula berakhir. Ya, terima kasih, Joy. Dia berasa kok. Ayo, yuk. Hei, mau kemana kau? Hah? Mau tahu urusan orang aja loh. Gua mau ke Hong Kong kek, mau ke Arab. Terserah gue. Gua mau lihat orang sakit. Kalau-kalau ada apa-apa. Hei, jangan ke sana. Mengganggu. Aku sudah tahu akal kau. Ayo naik ke atas. Tidur. Jaga hatimu baik-baik. Jangan takut. Dia tidak apa-apa. Terima kasih, Jai. Sama-sama. Macam-macam aja. Ah. Tiwi adikku sayang, kenapa sih kau kayak ayam sakit begitu? Pasti ada yang dipikirin. Cowok ya, sebutkan sama abang, nanti abang beresin. Abang jangan ngomong yang bukan-bukan.
Aduh, apalagi sih? Ada apa? Ada telepon buat Wan Muda. Bilang nggak ada. Ngomong-ngomong telepon dari siapa? Kalau suaranya sih suara cewek. Hah? Cewek? Kenapa nggak bilang dari tadi? Waduh, kalau denger cewek langsung mabuk. Halo, siapa ya? Saya, Bang. Linda. Oh, Linda. Apa kabar, sayang? Manis? Bang, besok kan hari besar. Linda ingin ketemu sama Abang. Karena ada hal-hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Oke? Okay? Insya Allah deh. Besok kita ketemu, sayang. Manis, madu. Oke ya, Bang. Jangan bohong ya. Beres. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Dan kamu itu agak gila ya orangnya ya? Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji. Telat 1 menit, potong 1 jam. 2 menit, 2 jam. Udah gitu aja. Aku rasa otak kita itu cuma segaris. Persis kayak kumisnya. Cukup macam alien. Rantelin. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan? Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Bos, mesin potong kayu kita tuh udah lama. Kita kena beli mesin potong kayu baru lah, bos. Perbaiki. Yang baru mahal. Linda, soal apa sih yang ingin dibicarakan dengan Abang? Abang pengin tahu. 5 tahun kita berkenalan. Sebenarnya, merupakan waktu yang cukup lama. Tapi gak gini. Tapi kenapa? Belum ada kelanjutannya. Orang tua Linda mendesak supaya kita segera menikah. Ah, kebetulan. Dedi Abang juga sebetulnya sudah mendesak agar Abang segera menikah. Cuma kenapa, Bang? Bilang dong terus terang. Nggak apa-apa. Minggu depan, Abang akan perkenalkan Linda kepada Dedi dan Mami Abang sebagai calon istri Abang.
dengan tenggang waktu 1 tahun. Oke? Betul, Bang? Betul. Abang sumpah? Sumpah. Daddy, itu kan Sanwani. Hah? Dia datang sama siapa? Dadah! 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 Halo, Daddy! Halo, Mami! Yuk. Sanwani. Hey. Baik, nah. Dad. Si sayang Mami. Maaf. Main stempel aja muka orang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak. Daddy, kenalkan ini calon menantu Daddy. Tidak salah kau pilih yang ini. Oh tidak, Daddy. Dari seluruh wanita yang saya kenal dan saya seleksi serta saya nilai, hanya Linda yang masuk final di hati saya. Oke, Daddy. Bagus. Daddy terima kau sebagai mantu. Mam, Dokter Pak Ijo, Mam. Aduh, nak Dokter Pak Ijo. Selamat datang di rumah Mami, nak. Terima kasih. Mami, calon menantu. Daddy sudah stempel, tinggal Mami yang tanda tangan. Daddy, bawa mereka semuanya ke dalam. Oke, mari ke dalam. Tiwi istirahat dulu di kamar ya. Iya, Mam. Mami mau berbicara dengan nak dokter Pak Ijo. Iya. Mari nak dokter. Iya, iya. Duduk. Iya, Bu. Terima kasih. Aduh, sudah lama sampai rupanya kita. Aduh, panasnya. Gila bener. Panasnya kayak di neraka. Sanwani tega bener sih. Mau ninggalin kita di rumah. Untung kita sempat memilih nap. Kalau tidak, tak sempatlah kita lihat si Tiwi. Mentang-mentang kita numpang. Aku dengar di belakang ada kolam renang. Ayo kita berenang. Ayo. Muka binal. Enak di dia, tak enak di kita. Dasar sompret. Ayo kita renang. Cepat. Nah, dokter, lihat gunung-gunung itu. Luas sekali, bukan? Iya, Bu. Nah, gunung itu kepunyaan kita. Beribu-ribu hektar yang ditanami pohon cengkeh. Yang tidak akan habis dimakan oleh 21 turunan. Semuanya akan ibu serahkan kepada calon suami Tiwi dan banyak usaha-usaha lainnya. Bagaimana, nak dokter? Setuju? Ya, ya. Beruntung sekali calon suami Pratiwi. Jadi, nak Linda ini sebenarnya anak siapa? Oh, Daddy. Dia bapaknya orang top, Daddy. Namanya Insinyur Subrata Kartaraharja, Kepala Raksasa. Hah? Kepala Raksasa? Maksud saya, Kepala Proyek Raksasa bagian pembabatan hutan-hutan gelap di Pulau Bau-Bau. Di mana itu? Pulau Bau-Bau di mana ya? Linda tahu nggak? Kalau nggak salah,
di sebelah timur. Bagus, bagus. Kalau begitu, dia orang top juga. Pengusaha besar. Iya dong, Dad. Pilihan saya mana pernah ada yang meleset. Semuanya sudah saya perhitungkan dengan matang. Ini yang disebut duren ketemu duren. Kau antar Linda ke kamar, supaya dia bisa istirahat. Baik, Dad. Alin? Permisi, Pak. Iya, iya, iya. Airnya si Regar, Pak. Hah? Siapa yang mandi ya? Linda tunggu di sini ya. Abang lihat dulu sebentar. Renang kau macam lumba-lumba. Hai, ngapain lo pada di sini? Naik lo. Paul, lu udah ada di sini aja. Naik apa lo kemari? Kan kita sama-sama. Sama-sama bagaimana? Kau di dalam, aku pun di dalam. Di dalam mana? Di bagasi. Ah, gile lu. Pantesan mobil gua nanjaknya ngeden banget. Lu berdua di bagasi. Kan, kejam lu. Mentang-mentang drop out, ditinggalkan sendiri di rumah. Dokter Pak Ijo, yang gak ada hubungannya apa-apa, dia ajak. Kok enak dengan cewek kau? Aku di rumah bengong. Kan udah gua bilang suruh naik bis. Ah, lu gak tinggalin duit. Alah, udah deh. Lu mandi tuh biar kenyang tuh di situ. Anak-anak sekalian, hari ini dengan resmi saya umumkan bahwa anak saya Sanwani saya pertunangkan dengan Linda. Mengenai pesta dan segala sesuatunya akan diselenggarakan nanti setelah saya meminang Linda secara resmi kepada orang tuanya. Selamat ya. Terima kasih. Selamatlah. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Selamat, San. Terima kasih, Daddy. Terima kasih. Terima kasih, Mam. Tium, Dam, tium. Oh. Aduh, Mak. Sudahnya, Pak. Dan pada anak selamat yang drop out, saya sediakan beasiswa untuk melanjutkan studinya sampai selesai. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan melupakan budi baik Bapak. Kepada anak Poltak, semoga menjadi mantri yang baik supaya lekas naik pangkat. Terima kasih, Pak. Semoga Bapak kami yang berada di surga memberkahi kita sekalian. Amin. Amin. Nah, dokter, kapan mau melamar Pratiwi? Mami sudah siapkan segalanya. Mami yang tanggung segala biaya perkawinan. Nah, dokter, tinggal masuk saja. Bagaimana, nah, dokter? Setuju, kan? Bagaimana, nak dokter? Saya mau. Tapi sebagai orang muda yang selalu patuh pada orang tuanya, saya terpaksa menolak usul ibu yang baik ini. Loh, memangnya kenapa? Karena apa? Karena saya telah ditunangkan oleh orang tua saya setahun yang lalu. Oh, Tuhan. Maafkan saya. Terlambat. Hehehe.
cari mantu maunya dokter saja. Mbok yang lainnya kan banyak. Mami tidak usah memaksa. Saya hargai orang semacam Dokter Paijo yang tidak dapat terpikat oleh harta. Dan lagi, saya tidak gair kepadanya kok. Calon dokter dan insinyur yang lain masih ada. Kalau begitu, kita masih ada kesempatan. Ah, kita? Enak aja lo. Aku, kok kan cuma mantri suntik. Aku nih calon insinyur.